Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai perhitungan weton yang beruntung posisinya dan hoki arahnya di bulan Februari 2024. Mudah-mudahan salah satunya adalah panjenengan. Lujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, untuk bulan Februari ini ada 9 weton yang posisinya ini beruntung menurut perhitungan primbon nggih. Dan arah hokinya nanti akan saya sampaikan. Nanti tolong disimak baik-baik nggih mengenai arah-arahnya. Karena ini ada 2, yang pertama arah dari weton tersebut kejayaannya, yang kedua ini arah pada harinya tersebut. Ini untuk pemilik weton maupun semua yang menginginkan hoki di hari tersebut nggih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan nggih dulur, di mana untuk akun ini Cek Udah Mendamping ini bukan akun saya nggih dulur. Akun ini menggunakan wajah saya di videonya untuk buka praktek ya, pelet, pengasihan, cek udam dan lain-lain ya. Dan juga untuk jualan. Tujuannya itu untuk komersil ya. Tidak menampilkan wajahnya sendiri tapi saya yang digunakan. Di situ banyak yang tanya mengira itu saya. Nah, sebenarnya saya tidak ingin nggih dulur menyinggol orang lain, tapi karena kalau tidak saya jelaskan nanti banyak orang yang salah paham mengira saya buka praktek nggih. Padahal saya tidak seperti itu. Kalaupun saya buka praktek, saya pasti akan mengumumkan. Lah ini buka praktek tidak menggunakan wajahnya sendiri. Yang ditampilkan itu wajah saya. Kalau tujuannya mau buka praktek atau tujuan komersil lainnya itu terserah, bukan urusan saya. Tapi yang menjadi masalah adalah menggunakan wajah saya, yang mana itu merugikan saya dan merugikan orang lain. Saya sudah peringatkan loh ya, tapi sepertinya tidak dianggap. Karena saya tahu memang itu komplotan ya, komplotan penipuan. Saya sudah berkali-kali memperingatkan, tapi tidak ada tanggapan. Ya hati-hati saja kalau rezekinya seret, tutupmu. Tapi bagaimana? Sekarang sudah mulai apa belum seretnya? Nanti kalau sudah saat gelatak, selalu mencari saya. Kalau Anda berpikiran bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, ya benar, Tuhan yang mengatur. Menungso kuwi cuma iso ndonga karo upaya. Tapi aku ya iso ndonga. Baik dulur, itu saja informasinya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertipu nggih, penonton Fitcast Channel semua dan di platform yang lain. Saya umumkan secara terbuka bahwa Fitcast Channel tidak pernah mengadakan yang namanya konsultasi-konsultasi yang seperti itu nggih. Baik ya, untuk weton yang posisi kedudukannya ini beruntung di bulan Februari 2024. Nah, ini karena tahun ini adalah tahun kabisat nggih dulur. Mungkin perhitungan saya nanti akan berbeda dengan perhitungan yang lainnya. Karena saya mempertimbangkan ini juga nggih. Untuk bulan Februari bisa dilihat ada sampai tanggal 29. Ini terjadi 4 tahun sekali dulur. Nah, untuk weton-weton yang saya sampaikan monggo disimak nggih nanti arahnya nggih. Karena saya takut salah, tak delok nih hasil perhitunganku nggih dulur. Yang pertama ada weton Senin Pon ya. Senin Pon ini arah jayanya itu ada di barat dulur. Tapi di bulan Februari bagi panjenengan untuk semuanya saja di hari Senin Pon itu bisa menggunakan arah yang baik atau hoki ke barat atau ke utara. Kemudian yang kedua ada weton Selasa Kliwon. Untuk Selasa Kliwon ini arah jayanya juga di barat. Akan tetapi untuk semuanya ya, pada bulan Februari pada hari Selasa Kliwon ini bisa mengambil arah hoki di barat ataupun utara. Kemudian yang ketiga ada weton Rabu Wage. Ini juga arah jayanya di barat. Dan kemudian harinya untuk semuanya bisa menggunakan ke arah timur nggih. Kemudian yang keempat ada weton Rabu Pahing. Ini arah jayanya juga di barat. Dan untuk weton lain
ini bisa menggunakan arah hokinya ke selatan atau juga bisa ke timur. Kemudian yang kelima ada weton Rabu Kliwon, ini arah jayanya juga di barat, tetapi pada hari Rabu Kliwon di bulan Februari ini bisa mengambil hokinya di arah utara atau timur. Kemudian yang keenam weton Kamis Kliwon, ini arah jayanya juga ada di barat. Akan tetapi yang lainnya bila menggunakan hari Kamis Kliwon ini bisa ke barat atau ke timur nggih hokinya. Kemudian yang ketujuh weton Jumat Wage. Nah, ini arah jayanya berada di selatan atau bisa juga ke timur. Tapi harinya hokinya itu bisa ke arah utara atau juga ke timur. Kemudian yang kedelapan ada weton Jumat Legi. Nah, ini arah jayanya ke barat. Tapi untuk yang lainnya atau weton tersebut bila jatuh pada hari Jumat Legi di bulan Februari itu arah hokinya ke barat atau ke selatan. Kemudian yang terakhir ya, yang kesembilan ini ada weton Sabtu Pon. Ini arah jayanya juga ke barat nggih untuk weton tersebut. Akan tetapi yang lainnya ini bisa mengambil arah hoki tersebut ke barat atau ke selatan. Nah, untuk panjenengan pasti bertanya, arah hoki itu maksudnya gimana? Jadi arah hoki ini bisa digunakan untuk tujuan kepentingan panjenengan. Contohnya mau lamar pekerjaan, mau memulai bisnis, mau mencari kesembuhan, okay? Atau mencari peruntungan lainnya, okay? Sedangkan untuk arah ini dominan barat, okay? Untuk weton-weton yang saya sampaikan, ini adalah arah kejayaan dari weton panjenengan, okay? Tapi bagaimana jika tidak mesti kesana? Ya tidak apa-apa, ini kan kalau menurut primbon nggih dulur, bagusnya itu ke sana. Bagi yang belum ada referensi nggih, bagi yang bingung menentukan. Tapi kalau panjenengan sudah dapat arah-arah yang bagus, memang kesehariannya tidak di sana, ya tidak masalah nggih. Kadada begini dulur, arah itu juga berpengaruh pada kita mendapatkan sedikit atau banyaknya keberuntungan nggih. Nah, supaya tidak boncos, supaya tidak rugi, supaya tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, dalam primbon Jawa sudah diberi arahan-arahan yang baik menurut harinya. Ya mudah-mudahan saja itu sesuai dengan kehendak panjenengan. Nah, di sini saya hanya menginformasikan ya dulu. Jangan kecewa maupun patah semangat jika wetonnya tidak disebut. Aku sing tukang ngitung kuwi lho gak kesebut ki yo rapopo, tapi yo dengan saya memberitahukan ini ya mudah-mudahan itu juga menjadi kebaikan untuk diri saya. Karena keberuntungan itu tidak hanya dari weton saja nggih dulur. Dari perbuatan baik kita juga bisa mendatangkan keberuntungan. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk weton-weton yang disebutkan. Saya Fitri Ika, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.